Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau berbagi resep cara membuat rebung udang kuah santan ya. Mau tahu bagaimana cara saya membuatnya dan apa saja bahan-bahannya? Yuk simak terus videonya sampai selesai. Terima kasih. Bahan-bahan yang pertama saya perlukan di sini ada rebung yang sudah saya rebus, kacang panjang yang sudah dipotong-potong, dan juga udang yang sudah dicuci bersih. Sekarang ke step selanjutnya ya. Masukkan bawang putih ke dalam chopper, kunyit, bawang merah, kemiri, jahe, dan juga cabai merah. Kemudian tambahkan sedikit air agar mempermudah proses penggilingannya ya. Kemudian sekarang akan saya haluskan terlebih dahulu. Sekarang bumbunya sudah halus ya, yuk kita memasak. Minyak sudah panas, kemudian masukkan bumbu yang tadi dihaluskan. Tambahkan merica bubuk dan juga ketumbar bubuk. Tambahkan juga lengkuas yang sudah digeprek, daun salam, dan juga serai. Setelah bumbunya harum, kemudian masukkan udang yang sudah dicuci bersih. Aduk-aduk sampai udang berubah warna ya. Setelah udangnya berubah warna seperti ini, kemudian masukkan rebung yang sudah direbus. Kemudian tambahkan gula pasir, garam, kaldu bubuk, dan juga micin. Masukkan santan. Saya di sini menggunakan santan kelapa ya, santan kelapa perasan sendiri dari setengah butir kelapa ukuran besar menjadi 150 ml air ya. Setelah benar-benar mendidih seperti ini, kemudian sekarang akan saya matikan api. Sekarang sayur rebung udang kuah santannya sudah siap disajikan. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.